mengetahui peluang kesembuhan menggunakan obat Y untuk penyakit Z adalah 0,8. Jumlah seluruh pasien adalah 300 orang. Yang ditanyakan, tentukan banyak orang yang diharapkan akan sembuh dari penyakit tersebut. Peluang untuk terjadinya kejadian A dinyatakan dengan rumus PA sama dengan NA atau jumlah ruang sampel dibagi dengan NS atau jumlah ruang semesta dari kejadian peristiwa. Di sini sudah diketahui nilai peluangnya atau kita sebut dengan PA, di mana A adalah kejadian sembuhnya pasien dari penyakit. Peluangnya adalah 0,8. Dan jumlah ruang semestanya atau NS sama dengan 300. Maka kita akan menentukan jumlah pasien yang diharapkan sembuh yaitu NA dengan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di sini kita tuliskan PA yaitu 0,8 sama dengan NA yang ditanyakan dibagi dengan NS yaitu 300. Maka NA sama dengan 0,8 dikalikan 300 sama dengan 240. Jadi jawabannya jumlah pasien yang diharapkan sembuh dari penyakit tersebut adalah sebanyak 240 orang.